Marhaban ya Syahrul Ramadan, Marhaban ya Syahrul Siam, Marhaban ya Syahrul Ramadan, Marhaban ya Syahrul Siam, Marhaban ya Syahrul Quran, Marhaban ya Syahrul Rahman, Marhaban ya Syahrul Quran, Marhaban ya Syahrul Rahman, Marhaban Syahrul Ramadan, Marhaban ya Syahrul Kiai, Marhaban ya Syahrul Ramadan, Marhaban ya Syahrul Kiai. Mas Erik, pegangin dulu. Mau ke mana, Mas? Saya mau ke depan dulu. Ada yang penting kayaknya. Ada yang penting ya. Mang Oot. Siap. Saya sedang gegana. Gegana. Gegana kan itu, Mas, yang ada kalau ada bom itu suka didatangkan tim gegana gitu. Gegana saya ini adalah gelisah, galau dan merana. Wih, puisi. Saya baru kedatangan perasaan. Bukan tamu. Perasaan yang datang. Tiba-tiba menyelinap dalam hati saya. Kalau saya mati kemana ya? Oh, saya tidak tahu. Aku nyari solusi kalau sampean. Tiba-tiba kok ada perasaan gini. Duh Gusti, yang aku mati aku ngenangin dia. Ya kekuburan. Kalau kekuburan itu cuma jasadku aja. Ini yang ada di dalam jiwa ini ketika aku mati itu perginya kemana? Waduh, mantap. Kenapa? Perginya kemana itu pemikiran yang bagus. Justru... Namanya Mas J. Nih, hidup itu ya, ini ada proses. Ada fase, fase alam. Pertama alam arwah. Setelah alam arwah, alam apa ini teh? Rahim. Alam rahim. Setelah alam rahim, ada alam dunia. Nah sekarang nih kita seperti ini. Setelah alam dunia, ada alam kubur. Kubur. Makanya kalau mang apa masih galau, mau setelah mati mau kemana? Ya ke alam kubur. Ya tapi saya bingung di sana ana koncone ora ya. Ada. Nanti aku bisa main musik lagi enggak sama mereka di alam kubur? Ya bisa. Bikin band di alam bisa. Kubur? Bisa. Duh. Sama Demit, rame. Sama Kuntilanak tuh bisa. Hey, Kang Ot, saya butuh keterangan untuk mengobati galau saya. Bener nih Pak Ustadz. Iya, kalau saya gitu juga mah. Jadi ikut sedih nih. Iya. Ot. Sedih ya? Saya kan nggak tahu mati iya. Itu kapan, Mang Ot. Bisa jadi Mang Ot duluan saya belakangan, bisa jadi saya belakangan Mang Ot duluan. Sama aja tuh hari gitu, Mama Syekh. Pak Sanate. Ya sama aja. Saya yang duluan kalau begitu, mah. Iya. Ya iya, tadi bilangnya itu gimana? Itu saya butuh keterangan biar mendamaikan hati saya ketika saya mati itu. Saya berada di mana? Diakui enggak sama Allah saya. Kasihan. Soklah, mau saya panggil Pak Kiai biar Mas Ye. Biar sayanya bisa tersenyum lagi. Ya jangan nangis atuh. Eh, saya nanti sedih. Jangan nangis. Saya tuh takut di sananya ya, gak ada temennya. Iya. Jangan nangis atuh Mang Jaya teh. Saya nanti sananya gak ada temennya sama siapa sih sepertinya. Gak bisa main gitar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang meninggal? Mas Jaya. Belum meninggal. Iya. Ini baru kali ini acara ini sedih. Sedih. Mas Jaya kasihan. Iya. Pak Kiai lagi galau. Sebelum mati pun dia udah kayak mayit. Iya, betul. Udahlah kita duduk. Iya. Ini belum mati sudah menakutkan, apalagi sudah mati. Wah, Mang Oot kok kayak gitu sama saya. Keluarga Ramadan Day TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bagi kita semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabi wa mawala. Tentu kegalauan seorang Mas CE adalah kegalauan kita semuanya.
Tetapi ini kegalauan tingkat dewa, gegana, mantap, galau, gelisah, dan penuh merana. Nah tentu pertanyaan selanjutnya, kegelisahan itu memang ada yang manfaat. Banyak orang yang lalu gelisah dalam pencarian hidup, lalu mencari makna dalam hidup ini, the meaning of life, kayak gitu. Nah, kegelisahan ini akhirnya memunculkan sebuah pertanyaan dan dia mencari jawaban. Cuman kadang-kadang ada orang yang mencari jawaban dari sumber yang salah. Nah, itu yang membuat kadang-kadang orang gelisah, akhirnya dia salah jalan. Makanya betul, selalu kita kembali kepada sumber utama kita. Nah, ini yang penting. Saya tadi dengar Mang Oot bicara tentang fase-fase kehidupan. Pertama, kita dulu pernah berkumpul seluruh umat manusia yang sudah lahir atau yang akan lahir di sebuah tempat yang kita sebutnya itu alam arwah. Alam arwah. Jadi semua ditanya oleh Tuhan, Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Mereka bilang, Qulu bala. Ya, nah makanya pada fase ini semua orang sebenarnya punya potensi kebaikan. Semua orang. Tidak ada orang yang ingin masuk kepada kejahatan. Tidak ada orang yang ingin berbuat jahat sebenarnya. Semua orang ingin berbuat kebaikan. Kalau kita lihat misalnya pohon di pot, lalu kita simpan di jendela di dalam rumah, maka si pohon itu pasti akan mencari cahaya. Betul. Dia akan condong ke arah sumber cahaya. Begitu pula manusia. Dia akan selalu minta cahaya. Cuman kadang-kadang cahaya itu tertutup. Jiwa yang dapat cahaya namanya nurani, nurani. Tapi jiwa yang tertutup itu namanya zulmani. Zulmani. Dari kalimat kezaliman. Kezaliman itu artinya kegelapan. Nah, dari alam arwah semuanya masuk alam rahim. Di alam rahim ini kita mendapat kasih sayang dari ibu kita. Makanya orang yang baik itu adalah orang yang selalu memberikan proses untuk anak-anaknya itu menjadi baik. Nah, inilah sebenarnya tugas kita dalam mengupayakan ibu-ibu hamil yang sehat dan kita menjadi suami siaga. Lalu lahir anak-anak yang sehat, jangan sampai angka kematian bayi dan ibu itu tinggi karena kita tidak peduli, karena sistem kesehatan kita tidak mendukung. Nah, kita tidak tahu nih dalam perut ini masuk perut mana. Apakah ibu kita adalah seorang yang berkulit putih atau hitam, kita nggak tahu. Apakah ibu kita dari Indonesia atau bukan, kita nggak tahu. Itu yang namanya hak asasi. Makanya hak asasi itu tidak bisa dipertanyakan. Loh, kenapa Pak Doto kok kulitnya ini coklat? Loh, kenapa ini? Kok wajah antara duka dan suka itu tetap gitu tidak berubah? Tidak berubah. Jangan menyalahkan orang tua. Oh iya, sorry. Jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan asal-usul dan sebagainya. Kita terlahir dan kita syukuri. Bukankah begitu banyak orang yang lahir dari orang tua yang miskin, tapi dia menjadi orang yang sangat kaya dan terkenal, tapi tidak sedikit orang tua yang justru dia pejabat, orang kaya, tapi lahir tanpa didikan yang benar, justru jadi miskin hatinya, miskin jiwanya. Makanya hak asasi manusia itu betul-betul harus diperjuangkan. Kita tidak boleh nanya kenapa Anda berwarna putih, berwarna coklat, berwarna hitam. Tidak boleh nanya kenapa Anda ini usal-usulnya begini. Itu hak asasi. Asas itu dari bahasa Arab yang artinya pondasi, asas gitu. Nah, dari alam rahim kita masuk ke alam dunia. Dan itu waktunya semakin cepat, semakin lama. Kalau di alam arwah kita sebentar. Hanya menguatkan komitmen ketuhanan kita. Semua manusia. Kita tidak bisa menganggap bahwa orang yang nyolong misalnya itu tidak percaya Tuhan. Dia percaya juga sebenarnya gitu. Cuman ada kondisi ekonomi, ada pergaulan dan lain sebagainya. Nah, lalu di alam dunia ini adalah ajang di mana kita ad-dunya mazratul akhir. Ajang di alam dunia untuk memperlihatkan siapa kita. Makanya kita berjuang di dalam dunia ini. Makanya ketika dulu kita di alam arwah, lalu cerita-cerita tentang di surga Nabi Adam dulu, lalu diturunkan ke dunia, sesungguhnya kita lagi belajar. Kalau di dunia itu orang harus bekerja. Di dunia itu orang harus berusaha. Di dunia itu orang harus berkeringat. Di dunia itu orang harus saling mengasihi. Di dunia itu orang harus saling mencintai. Ya, dunia. Dan itu gak lama. Kita akan masuk alam keempat yang namanya alam kubur. Alam kubur ini masuk fase akhirat, di mana waktunya dipanjang ke alfisanati mimma ta'udzun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Jadi kalau kita duduk di sini berbuat kebaikan, satu hari atau satu jam itu sama dengan 60 tahun kebaikan. Tapi satu jam kita melakukan keburukan di dunia,
itu sama dengan 60 tahun kita akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Ini untuk memberi pelajaran pada kita bahwa kalau ada orang yang di dunianya bisa lepas terus dari jeratan hukum, ada orang yang walaupun dia menipu tapi kok ternyata lolos terus dan lain sebagainya. Ingat, ada akhirat. Orang jujur jangan takut, nanti pasti ada balasannya kok. Amin, amin. Orang yang baik jangan takut. Jadi jangan sampai ngeluh. Saya itu udah jujur, tapi hancur terus. Dia tidak pernah jujur tapi kok makmur. Saya itu udah sholat terus, udah berbuat baik. Enggak usah bingung. Ada satu alam di mana kita akan dibalas yang jujur dengan kejujurannya, yang jahat dengan kejahatannya. Nah, lalu di alam akhirat itu pindah kita ke alam terakhir, yaitu alam akhirat. Pilihannya cuma dua, mau di surga atau di neraka. Tidak ada yang di tengah-tengah. Misalnya Mang Ot ingin nengok Mas JE yang di neraka. Lalu nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Anda di surga, dia di neraka. Nah, yang dari neraka ini akan masuk surga. Kenapa? Karena ada orang yang manggil-manggil. Itu pentingnya persahabatan. Itu pentingnya persaudaraan. Orang yang terjerumus, makanya kalau kita bersahabat tidak perlu misalnya ketika dia dalam keadaan makmur, keadaan ini, kita bersahabat. Tapi ketika dia jatuh, kita jauhi. Bersahabatlah terus, siapapun dia, karena nanti kita akan saling tolong. Akan saling tolong. Nah, itulah sebenarnya hakikat fase kehidupan yang kita lalui ini. Jadi, apakah nanti Kang Darto meninggal? Nggak perlu takut mati kok. Kita itu nggak perlu takut mati. Atau tidak perlu juga berani mati. Yang benar itu adalah berani hidup dan takut kalau kata kita mati dalam keadaan hidup. Mati semangat, mati kepedulian, mati perasaan empati pada orang lain. Mati keinginan untuk merubah keadaan. Itu yang disebut orang hidup tapi sudah mati. Tetapi banyak orang yang mati tapi hidup. Ketika di dunianya dia bermanfaat, sampai meninggal pun dia menginspirasi. Banyak tokoh dunia sudah meninggal tapi menginspirasi kita. Seperti itu. Dan itu penting. Pahlawan itu bukan orang yang memanggul senjata saja lu nembakin musuh. Pahlawan adalah orang yang saat hidupnya bermanfaat, menginspirasi banyak orang, lalu dia tetap hidup walaupun dia sudah tidak ada di hadapan kita. Jadi Kang Darto ngapain nangis? Ya, yang sampai ada orang yang saking takutnya mati, dia persiapkan kuburannya, lalu memakai benteng. Enggak. Kalau kita orang hidup yang bermanfaat, meninggal dunia, kita mati pun masih disebut-sebut orang. Tapi kalau orang tidak bermanfaat. Nunjuknya jangan ke cahaya. Sorry. Belum meninggal pun orang sudah berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan Mas J.E. mati. Pas dia mati, anak muda. Langsung gotong sambil lari. Udah gitu galinya tinggi. Udah gitu injak-injak. Mang Ot paling nanya, kenapa J.E. meninggal? Kalian semangat nguburkannya. Apa karena dia orang kaya? Jadi pemusik besar. Anak muda bilang, jangan suudzon Mang Ot. Kami injak-injak itu supaya dia tidak keluar kubur lagi. Lalu kita omongin, ya J.E. mana itu sombong. Belum makan gitu. Justru masalah itu yang ditangisi sama Mas J.E. Jadi dia takut. Bukan Mang Ot. Kalau saya masalah berderma, beramal, nggak perlu ditanya. Nggak perlu ditanya. Yang saya takutkan itu, nanti di sana itu amal ibadah saya diterima atau enggak? Jangan takut Mas J.E. Kalau Mas J.E. nanti masuk neraka, saya panggil Mas J.E. Mas J.E. Mas J.E. Tapi jangan naik ke surga ya. Maksudnya? Ya, pikir aja. Pikir surganya aja Mas J.E. Gak boleh masuk ke rumah saya. Gak boleh. Empernya aja. Kalau begitu, kalau saya di neraka, Mang Ot gak boleh main ke neraka. Saya di neraka. Nah, makanya dalam ibadah itu tidak perlu kita ibadah untuk dapat surga, tidak perlu juga kita maksiat untuk takut neraka. Kita berbuat kebaikan serahkan kepada yang punya, yaitu Allah. Kita berbuat kejahatan, kembalilah. Karena tadi kita lahir dalam keadaan kita sudah punya komitmen untuk berbuat kebaikan. Jadi tidak ada alasan besok kita mati lalu kita bilang, udahlah kepalang gue ada neraka. Udah deh kepalang deh gue, teman-teman saya ada orang-orang sini. Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau kita ingin berubah cepat-cepat. Makanya Krise, dalam saat-saat sakit, tiba-tiba dia ingin membaca puisinya Taufik Ismail. Lalu dia tidak bisa membuat aransemen dan lagu itu. Kenapa? Soal tentang buat apa kita sholat hanya untuk sorga. Buat apa kita ini untuk takut neraka. Krise nangis.
hakikat beribadah adalah meyakini bahwa proses kehidupan itu milik Allah dan kita akan kembali ke Allah. Makanya kalau ada yang meninggal ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, makanya keluarga Ramadan Dai TV, jangan takut untuk tidak dihargai orang. Jangan takut untuk tidak diapresiasi kerja kita. Teruslah berbuat jujur, teruslah bekerja keras, teruslah punya peduli pada sesama, karena sungguhnya kejujuran ada balasan yang utama. Kebaikan selalu ada makna sesudah itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berbuat baik dan jujur hanya karena nilai ketulusan dan keikhlasan. Salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Harus jujur dan bersyukur, jangan sampai kita kufur. Bila jujur dan bersyukur, insya Allah akan makmur, insya Allah akan makmur. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua yang apa diperbuatnya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitu ya. Makasih. Punten Pak Kiai. Silakan. Tadi Mas Kiai ngedengar enggak? Dengar. Orang dibangkitkan dari kuburnya. Saya takut. Sudah enggak takut. Dengerin dulu. Kalau ada yang namanya bangkit dari kubur, maaf Kiai. Konotasinya dengan setan tah. Iya, artinya kalau kalian selalu mengaji dengan Pak Kiai tapi masih takut dengan yang namanya setan, pocong, dokter, suster ngesot, nenek gayung, dan lain sebagainya, itu keimanannya terhadap Allahnya itu masih cetek. Masih cetek. Maaf Pak Kiai, saya mau ngobrol dulu sama Mas Kiai. Silahkan. Jangan menyulut emosi saya. Emosi aja Pak Kiai, dilanjut aja sama Pak Kiai atau kayak gitu. Saya takut. Kan perlu penjelasan itu bukan dari sampean ya Mas. Saya tuh butuh penjelasan dari Pak Kiai. Ini kok masalah mati disangkut pautkan dengan pocong lah, orang bangkit dari kubur lah, beranak dalam kubur. Itu film. Ya, keluarga Ramadan Dai TV, sebenarnya kalau kita ngambil informasi boleh dari mana saja. Maot, Mas JE. Jadi tidak perlu karena agama harus nanya Kiai. Kita terima aja yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Kita mendengar pendapat, informasi yang berbeda, tetapi ikuti yang betul-betul sesuai dengan fakta dan kenyataan. Jadi udah bener nih, ada diskusi. Apakah lalu kita berkaitan dengan bangkit dari kubur? Itu bagian dari sistem keimanan kita. Betul, ada yang namanya yaumul qiyamah, yaumul ba's. Kita dibangkitkan kembali dari kubur untuk tadi itu. Untuk meminta pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan. Makanya nanti semua yang kita miliki ini, tulang-tulang kita dan semua itu kan hancur. Hancur. Nah, tinggal amal-amal kita. Makanya nanti wajah kita akan berubah semua.
Jadi kita sudah tidak kenal nih nanti. Karena wajahnya, kalau wajahnya yang suka berwudu, dia bercahaya. Wajah orang yang berbuat baik, bibirnya selalu dengan kalimat-kalimat yang santun, sopan, bibirnya itu sangat indah. Nah, kita akan tiba-tiba bertanya ketika kita merasa kenal, siapa Anda? Oh, saya Mang Oot loh. Saya loh, Maman, Kang Oot. Karena apa? Karena kesamaan nilai yang kita perjuangkan. Siapapun yang berkasih sayang di alam dunia, dia akan ketemu lagi di akhirat. Tapi saya nggak ketemu sama Mas J.E. ya? Kenapa? Nggak ketemu sama Mas J.E. Mas J.E. yang sekarang nggak, tapi enggak. Nanti berubah menjadi berubah. Cahaya. Bercahaya Mas J.E. Bercahaya, dia bisa sangat baik, kayak gitu. Nah, gitu. Makanya sebetulnya tadi kata Mas J.E., kita nggak perlu takut dengan fenomena-fenomena mayit dan sebagainya. Karena misalnya orang yang orang yang biasa mengurus mayit, seperti itu, dia biasa-biasa aja, jangan ditakuti. Kayak ada orang naik taksi ya, nyupir aja taksi itu. Penumpangnya diem aja. Si penumpang aneh, ini kok supir gak ngomong-ngomong. Akhirnya si penumpang usil, pingin nanya gitu, kenapa diem. Digini, Mas, langsung kayak gitu, blup, mau nabrak. Kata penumpang, kenapa Pak Supir? Mohon maaf, saya baru pertama kali nyupir supir, ya jadi supir taksi. Lo asalnya apa? Supir ambulan. Dia takut gitu. Padahal nggak perlu takut dengan kematian kan? Kayak gitu. Sekali lagi kita nggak perlu takut dengan kematian. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi hal yang penting. Di ayat ini kita akan bangkit, berkelompok. Orang baik dengan orang baik, orang yang sering membuat kejelekan dengan kejelekan. Lalu kita akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Ini pentingnya kita membuat amal soleh sebaik-baiknya, tapi tidak perlu kita omongin kesama. Biarkan sejarah menilai siapa diri kita. Tidak perlu kita dipublish, kita udah sholat tahajud. Tidak perlu dipublish berapa kali bikin kita umroh. Status, ya. Bikin status galau. Saya sudah sholat tahajud. Laki-laki hebat, ada laki-laki yang jumatan tapi tidur. Wah misalnya gitu. Nah, itu nggak perlu, nggak perlu. Tetapi boleh loh, boleh memotivasi orang dengan amal soleh kita. Betul. Boleh banget. Misalnya kita sapu masjid. Orang nanya, Mang Oot siapa ria, sombong, takabur. Kita nyapu aja. Mending kena ria daripada tidak sama sekali. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, makanya keluarga Ramadan Dai TV, sekali lagi kita harus percaya bahwa seluruh kebaikan yang kita lakukan, walaupun sebesar biji zarah, untuk mengatakan sekecil apapun kebaikan kita, pasti ada pembalasannya. Tetapi sekali kita berbuat jahat, ingat, kejahatan itu bukan hanya akan ditimpakan pada kita. Seorang yang mencuri uang rakyat, tiba-tiba yang bikin menjadi malunya itu adalah anak, cucu, dan semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu untuk berbuat baik sehingga kita dibalas kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila motoriq wal hadi ila sawi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.